welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini bakal berbeda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya gue bikin tutorial atau review, tapi kali ini gue bakal makeover teman gue. Lihat ya, sekarang dia kayak gini, masih gembel. Lihat makeover, mungkin looknya mungkin seperti Arabian-Arabian gitu. Dan ini bakal kalian tontonin tutorialnya dari sekarang. Dan sebelum mulai videonya, don't forget to subscribe and turn on notification bell biar kalian gak ketinggalan video-video yang akan datang. Pertama itu gue bakal pakai ini Pure Pau Pau. Nih, jadi kita bakal pakai ini di bibir biar bibirnya enggak kering. Nah, ini memang baunya tuh enggak enak. Tolong kamu jangan sok kalem, keluarkan asimu. Dan aku biasanya pakai ini di smile line biar enggak gecetak gitu. Enggak bisa ngecek. Dua, kita pakai ini dulu. Gila, ini mahal banget tuh. Alhamdulillah, pakai produk mahal, ya Allah. Ini tuh Maria Badescu kayak setting spray gitu sih. Sampai lebaran gak cuci muka. Seger banget nih. Aduh. Ini biar looknya itu lebih flawless gitu. Tuh, lihat dia langsung jadi kayak gitu. Oh my god. Primer dong, Cak. Hai guys, aku mau makan nasiku ya. Lagi dia nunggu kering, biar aja nih tidur. Wow. Yang kedua kita pakai primer. Ini gue pakai primernya Baby Skin karena ini bisa menutupi pori-pori gitu guys. Sebenarnya sih lebih bagus yang Emina ya, tapi Emina gue nggak tahu mau kemana. Kok nggak tahu mau kemana sih? Atau pakainya tuh di sini aja, di daerah-daerah yang ada pori-pori dan rawan untuk berminyak. Next gue bakal pakai ini. Foolproof brow powder dari Benefit. This is one of my favorite brow because ini tuh bagus banget dan natural banget hasilnya. Jadi kita isi karena dia alisnya udah tebal, jadi kita isi aja biar lebih punch. Nah, gue biasa biarin ini emang blabber gini karena ntar bakal di conceal. Tapi kalau gue jahat sih gue biarin aja. Kalau kalian tahu si Ami ini yang dulu di Wardah tuh gue makeover. Kalau kalian pernah nonton vlognya, kalau belum kalian bisa klik di sini. Nah, gue bakal take off kamera dulu and we'll back. Guys, I'm back. Jadi sekarang aku udah pakai soft lens. So, selanjutnya kita pakai palette. Gue bakal pakai palette-nya O2O yang Darling. Kalau kalian mau nonton video reviewnya ada di sini. Keep silent please. Kita pakai yang fade dulu. Nah, kayak video-video sebelumnya, kayak kata gue itu kalau misalnya megang brush, kita nggak boleh deket-deket, jadi dari jauh. Dan ini ikutin matanya aja. Kita pakai dari outer corner. Kita pakai warnanya yang Promise. Semua ini benar-benar battery banget jadinya palette-nya. Kita bersihin ininya biar nggak terlalu ngejeblok gitu. Kita baurin gitu pakai brush yang pertama. Okay. Kalau misalnya udah dapet feel smokinya, okay, kita lanjut aja ke pangain aku nih guys. Dipangain. Kita pakai warna CCT, warna kota. Warna CCT itu di depannya, jadi lebih dapet feel buat ke pesta gitu. Kamu cantik banget, gila. You're pretty, no matter what. You're so pretty. Terus buat di bawah kita pakai si fade. Lihat atas. Tempaskan yang di bawahnya. Terus sekarang gue bakal pakai eyeliner. Gue bakal pakai eyelinernya dari Funbo. Bebebebebebebe. Sekarang aku mau menampilkan bakat di videonya Neza ini, oke? Okay? Sekian. Kita pakai bulu mata dulu. Atau kau inginkan yang baru? Bakal cara gue ngaca, guys. Kita pakai eyeliner dari Marc Jacobs. Ini yang kecil aja sih. Kita taruhnya di bawah karena biar lebih bold lagi. Ganti jadi Wardah guys, ternyata Wardah lebih bagus daripada Marc Jacobs. Kita sekarang pakai foundation. Jadi gue pakai ini L'Oreal 24 Hour Fresh Wear yang infallible yang shade-nya True Beige.
to 24 hours anymore, hours with you. Ya, ini emang putih sih, tapi dia emang putih tone-nya. Terus buat di bawah matanya, gue bakal pakai ini. Ini Hydam Concealer dari Mizu. Bener-bener bagus banget, ya Allah kena foundation. Nah ini bener-bener bagus banget, literally bagus banget. Pakai sponge-nya dia tuh, oh deh gue lupa mereknya. Kalau misalnya kurang gue bakal build gitu sih. Cuma liat dulu. Jadi kita blend-nya perlahan-lahan aja. Sekarang buat konturnya gue bakal pakai ini, Mika, Mineral Botanica. Itu kayak contour cream gitu loh, contour stick. Literally bagus banget. Hidung gue tolong dikecilin ya? Iya, ini mau dikecilin karena hidungnya sangat besar. Kita blend. Nanti hidungnya udah mulai terlihat lebih kecil. Gak ada adabnya ya. Mantuk. Sekarang kita bakal pakai Pixie Blush yang Pop Terracotta. This is so good. Ih, wangi banget. Cucok memang. Terus ini gue pakai loose powdernya dari BLP, shade-nya medium. Lagi muka dia kan berminyak, jadi emang harus pakai yang matte powder gini. Kalau yang si BLP ini benar-benar tahan minyak sih. Terus gue mau ngekontur pakai ini, Catrice, my favorite. Semuanya my favorite gitu loh. Yang medium bronze kalau nggak salah. Nanti kita kontur ini yang gede. Coba senyum nih. Ya ternyata hidungnya masih besar, nggak bisa dikecilin banget. Sekarang kita bakal pakai makeover blush, ini yang nomor 08. Aduh, halus banget brushnya. Kita bisa pakai highlighter di sini ya, biar lebih kecil. Ini masih punya batang kok guys. Ya sudah better lah ya. Better now. Sekarang gue bakal pakai dua lipstick ini, Martinez yang Icy Coral dan juga dari glossnya Maybelline yang Plum Seduction. Kalau pakai maskaranya Lash Paradise. Ya terus? Ya betul sekali. Baik aja. Kita lanjut ini pakai highlighter yang Mix Dare. Ini benar-benar bagus banget, muka kalian langsung becek pakai ini. Becek. Lihat ya, yang belum pakai highlighter nih udah pakai highlighter. Ini belum. Gila enggak tuh highlighternya. Hi guys, jadi ini final look dari Neza. Ini penampakan dari kanan. So that's it video kali ini dia penampakan looknya. Lihat deh bener-bener glam banget. Unch, kalian suka gak? Kalau kalian suka, komen di bawah. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And see you guys on my next video. Bye bye. Ami suka. Ini